Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Adila Raida. Saya perwakilan dari kelas 9B. Saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar di Tanah Gersang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak Siti Hajar dan putranya Ismail ke daratan yang tandus gersang tanpa peradaban. Belajar tentang keikhlasan, selalu berusaha dan tidak mudah putus asa. Jangan lupa ya teman-teman, agar selalu berdoa. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan kisah Abu Bakar masuk Islam. Terlebih dahulu aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Clarissa Safa Ratu Filova. Aku dari kelas 7C. Yuk teman-teman semua dengarkan ceritaku. Pada zaman dahulu, orang tua Abu Bakar yang bernama Abu Quwafah ayahnya dan ibunya sama, mereka berdua menyembah patung berhala. Nabi Muhammad setelah dibacakan ulang, lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana memeluk agamamu?" Lalu Nabi Muhammad berkata, "Bacalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dari situlah Abu Bakar masuk Islam setelah membaca ayat tersebut. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang paling sibuk di akhirat. Pada hari kiamat, semua orang hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, anak, istri diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling membantu. Likulli ri'in mihim yauma izin. Dan pada hari itu semua orang syak-syak sibuk mengurus diri sendiri. Namun ada satu manusia yang tak henti mondar-mandir mencari kita. Siapakah dia? Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, selamatkanlah umatku yang tidak memiliki amal dan iman. Namun dia pernah menyebut La Ilaha Illallah. Lalu Allah menjawab, "Baiklah Muhammad, selamatkanlah umatmu." Sallallahu ala Muhammad. Kawan-kawan, masih pantaskah kita tidak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad? Dan semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.